Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang sedang belajar di rumah? Mudah-mudahan kalian semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberi kesehatan. Amin. Kembali lagi dengan Sudah Ame dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Sebelum kita memulai materi, mari kita berdoa dengan membaca isti'adzah wa basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di pekan kedua ini kita akan belajar mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Oke, struktur teks berita. Apa itu struktur? Struktur ini merupakan sistem ya, sistematika dalam penulisan teks berita, sehingga ada aturan-aturan tertentu ketika menulis sebuah teks berita. Oke, dalam struktur berita ini dianalogikan seperti piramida terbalik ya, bisa kalian lihat gambarnya di sini. Ini piramida terbalik seperti itu. Oke, struktur sendiri yang pertama ada kepala berita, tubuh berita, ekor berita. Kenapa dianalogikan sebagai atau seperti piramida terbalik? Nah, ini maksudnya adalah dari atas ke bawah, kemudian ke bawah. Nah, ini merupakan berita terpenting, penting, dan kurang penting. Jadi, semakin ke bawah, itu semakin kurang penting. Dan semakin ke atas, itu semakin penting. Nah, di dalam menulis berita, diwajibkan kalian menulis judul dulu ya sebelum masuk ke struktur. Jadi harus ada judul dulu. Nah, dalam kepala berita isinya itu merupakan informasi terpenting. Nah, informasi terpenting ini ditulis atau berisi informasi 5W1H yang kita sebut unsur-unsur berita yang sudah dibahas sebelumnya. Nah, 5W1H ini termasuk kepala berita, maka silahkan dulu ketika kalian menulis berita, tulis dulu kepalanya, ya, 5W1 ini harus ada, seperti itu. Kemudian, dalam tubuh berita, berisi informasi penting, di mana informasi penting ini merupakan informasi pendukung di bagian ini, di bagian kepala, seperti itu. Ya, intinya, informasi penunjang kepala berita. Seperti itu. Kemudian ekor berita, informasi yang kurang penting. Jadi ekor ini merupakan informasi-informasi tambahan saja, seperti itu, ya. Oke, biar kalian lebih paham, maka kita lihat analisis teksnya ya. Nah, ini teksnya sudah kita baca sebetulnya di pertemuan pertama, tapi alangkah baiknya kita baca lagi ya. Oke, dengarkan berita berikut dengan baik. 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu 15 November, pelabuhan penyeberangan Merak mulai dipadati truk. Truk-truk tersebut mengangkut barang non-9 bahan pokok atau non-sembako. Bisa kita lihat di sini, ya. 10 hari menjelang Lebaran, nah ini Sabtu 15 November. Dalam unsur-unsurnya ini disebut apa? Apa coba ya? Ini disebut when ya, dalam unsur berita ini unsur when. Pelabuhan penyeberangan mulai dipadati truk. Nah, untuk ini untuk pelabuhan penyeberangan Merak mulai dipadati truk, unsurnya berupa what. Ya. Truk-truk tersebut mengangkut barang non-9 bahan pokok. Nah, kalimat ini termasuk unsur who, yaitu siapa yang terlibat. Nah, truk-truk ini yang terlibat. Tingginya arus truk ke dalam 2 hari terakhir berkaitan dengan adanya larangan melintas bagi truk non-9 bahan pokok pada tanggal 21 sampai 25 November. Di dalam kalimat pertama, di bagian paragraf kedua ini merupakan unsur why. Ya.
Larangan tersebut berlaku bagi truk bersumbu lebih dari dua, truk gandengan, truk tempelan, dan truk kontainer. Nah, ini masih bagian Y, ya. Penumpukan truk bersumbu tersebut seperti di pelabuhan Merak menyebabkan antrean truk sekitar 100 meter dari pintu masuk kapal. Nah, ini termasuk unsur how, seperti itu. Setelah kalian analisis unsur-unsur 5W1H secara lengkap, maka ini disebut sebagai kepala berita. Nah, kalian sudah temukan 5W1H-nya sampai di paragraf 3 kalimat pertama. Itu merupakan kepala ya, jadi unsur yang terpenting. Adapun badan berita yang merupakan penunjang informasi dari unsur ini, dari struktur ini, kepala. Oke, antrean terjadi di dermaga 1 hingga dermaga 4. Tetapi antrean tersebut masih dalam batas normal. Antrean belum membludak keluar area parkir pelabuhan. Nah, ini merupakan badan berita ya. Informasi penunjang yang masih berhubungan dengan kepala ini. Seperti itu. Kemudian bagian ekor berita, akibat penumpukan truk itu, beberapa sopir truk mengaku harus menunggu sekitar 2 hingga 4 hari untuk bisa masuk kapal. Nah, di paragraf ketiga dan bagian kalimat akhir ini ngomongin tentang sopir truk. Seperti itu. Nah, ini merupakan ekor yang tidak begitu penting, ya. Silakan ditambahkan ini meskipun tidak penting, ya, sebagai informasi kepada masyarakat, seperti itu. Nah, jadi caranya adalah dalam menentukan struktur ini, dicari dulu kepalanya yang terdiri dari 5W1H, kemudian dicari badannya yang merupakan informasi penunjang bagian struktur kepala, dan yang terakhir adalah bagian ekor yang merupakan informasi tambahan, seperti itu ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami analisis ini ya. Oke, selanjutnya, adapun kaidah kebahasaan teks berita. Nah, kaidah kebahasaan ini merupakan bahasa-bahasa yang sering digunakan oleh wartawan dalam menulis berita. Jadi tidak sembarangan kalian menggunakan sebuah aturan bahasa ya. Ada kaidahnya seperti itu. Yang pertama, penggunaan bahasa yang bersifat standar atau baku. Nah, penggunaan bahasa yang standar penggunaan bahasa yang standar ini memudahkan banyak orang ketika kalian menyampaikan atau menulis sebuah berita. Jadi gimana caranya si masyarakat itu paham akan berita yang kalian informasikan atau berita yang kalian tulis, seperti itu ya. Jangan sampai orang lain yang membaca kalian itu kesulitan ya, kesulitan dalam memahaminya. Maka gunakanlah bahasa yang sifatnya standar, seperti itu. Kemudian penggunaan kalimat langsung. Oke. Dalam teks berita sering sekali ditemukan ya kalimat-kalimat langsung ini gitu. Nah, kalimat langsung ini ditandai dengan petik ganda ya. Ini petik ganda ini contohnya. Jadi kalimat langsung itu ditandai dengan petik ganda ini gitu. Disertai keterangan penyertaan. Penggunaan kalimat langsung ini terkait dengan pengutipan pernyataan-pernyataan oleh narasumber. Contohnya, si seorang wartawan ini mewawancara narasumber. Nah, pembicaraan narasumber ini kalian tulis tanpa ditambah atau dikurang. Seperti itu. Maka, ketika pernyataan-pernyataan si narasumber itu ditulis, maka kalian gunakan tanda petik ini yang merupakan tanda ini ucapan orang lain, seperti itu, atau ucapan narasumber. Contoh di sini, pelaku sudah kami tetapkan sebagai tersangka. Saat ini kami terus mengembangkan kasusnya, ucap Sutama. Nah, pernyataan ini merupakan pernyataan dari Bapak Sutama. Maka si wartawan ini tidak boleh nih
menambahkan atau mengurangi kata-kata Bapak Sutama ini. Seperti itu, ya. Oke, selanjutnya, kaidah selanjutnya adalah penggunaan kata kerja mental. Apa itu kata kerja mental? Kata kerja mental merupakan kata kerja yang menunjukkan respon, ya, yang menunjukkan respon atau sikap seseorang terhadap sebuah tindakan. Contohnya, merasa tertipu, para korban lantas melapor ke polisi. Di mana letak kata kerja mentalnya? Coba ada yang tahu di mana? Oke. Nah, ini ya, merasa tertipu. Nah, ini merupakan kata kerja mental. Ini merupakan respon ya, tertipu ini terespon terhadap suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang kepada seorang. Ada juga contoh seperti dia merasa terkejut setelah mendengar berita itu. Nah, kata-kata terkejut merupakan kata kerja mental. Dia terpesona melihat bunga mawar itu. Mungkin saking indahnya bunga mawar, jadi terpesona. Nah, itu merupakan kata kerja mental, ya. Oke, selanjutnya. Penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Nah, ini di sini keterangan waktu dan tempat merupakan unsur-unsur juga, ya. Jadi, wajib ada dalam menulis sebuah berita. Nah, pada teks berita, sudah jelas harus ada keterangan waktu dan tempat agar berita yang disampaikan dapat dimengerti dengan jelas. Contoh, kata Kapolsek Wonosari Kompol Sutama saat dihubungi Minggu, tanggal 8, bulan 10, tahun 2017. Gitu ya. Sehingga orang akan percaya terhadap berita yang kalian buat. Seperti itu. Ya. Jangan sampai tertinggal ini ya. Fungsi ini, fungsi keterangan waktu dan tempat ini. Oke, selanjutnya. Penggunaan konjungsi temporal. Nah, konjungsi temporal ini bisa disebut juga konjungsi waktu ya. Konjungsi itu kata penghubung. Ya. Penggunaan konjungsi temporal itu seperti kemudian, sejak, setelah, awal, dan akhirnya. Nah, kenapa harus menggunakan konjungsi temporal? Karena konjungsi temporal ini merupakan konjungsi yang menjelaskan sebuah kronologi peristiwa yang terjadi. Seperti itu, ya. Atau bisa disebut juga dengan urutan waktu. Jadi, ketika kalian menjelaskan sebuah berita, itu harus sesuai urutan waktunya. Seperti itu, ya. Ini harus jelas urutan waktunya seperti apa. Bahkan mungkin ada yang menyertakan jam sekian, seperti itu. Jadi, wajib ada ya, agar berita kalian tuh terpercaya. Oke, contoh, pelaku datang ke sekolah, kemudian langsung bilang ke kepala sekolah untuk mensosialisasikan kupon wisata dan kuliner. Nah, di sini ada kata-kata kemudian, ya, merupakan konjungsi temporal. Kalian bisa gunakan kata-kata selain kemudian, setelah itu, bisa, ya. Oke, tugas untuk pekan kedua, yaitu menentukan judul dan struktur teks. Soal akan dibagikan melalui grup kelas masing-masing berbentuk Microsoft Word. Tugas tersebut dikumpulkan atau dikirim melalui link yang sudah ditentukan dengan cara mengupload file Microsoft Word tersebut. Oke, untuk tugasnya seperti ini. Jadi nanti Ustazah akan membagikan tugas berbentuk Microsoft Word seperti ini. Nanti kalian kerjakan langsung di filenya di sini. Ya, setelah mengerjakan, kalian save dan kirim file ini ke link yang sudah sediakan seperti itu ya. Oke, mungkin cukup sekian dari Ustazah di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan mengerti apa-apa yang Ustazah sampaikan. Oke. Baik, mungkin dicukupkan sampai di sini.
Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.